Halo, ketemu lagi dengan Arjaya Motor Blitar Jawa Timur. Kita nanti ke depan akan membahas seputar spare part dengan price list-nya atau harganya, yaitu spare part original RX King. Jadi kawan-kawan semua, kemarin yang mungkin ada pertanyaan mengenai spare part, bisa menonton acara ini. Jadi jangan kemana-mana, bisa disimak terus. Oke, yang pertama akan saya tunjukkan pada kawan-kawan. Ini sebenarnya sudah berkali-kali kemarin saya tunjukkan sebelum video-video akhir-akhir ini. Tetapi tentunya setelah 1 April 2022 itu kan semua harga-harga berubah. Dan ini ada momen yang lumayan menyenangkan karena ini ada amanat dari Bank Bintang. RE King itu ada di Losari, Brebes, Jawa Tengah. Beliau berpesan, Omaris, nanti bisa di-shoot dulu sebelum dikirim. Jadi biar kawan-kawan saya yang ada di Brebes juga tahu. Saya pesan di Arjaya Motor Blitar. Apa saja yang akan saya tunjukkan pada kawan-kawan semua. Yang pertama adalah balance steer. Balance steer atau bandul steer. Itu bentuknya seperti ini. Ini tempatnya ada di ujung-ujung pipa stir, stang stir ya. Yang itu, ini orisinil, kodenya yaitu 5BP F6246-00. Harganya ya, per biji ini adalah Rp30.000. Yang selanjutnya itu baut balance-nya juga, tapi tidak usah saya jelaskan lah karena baut balance kita pas yang ori tidak ada. Kita kasih yang baja, tapi bentuknya juga L, itu persis ori. Selanjutnya yaitu reflektor SI. Saya unboxing dulu ya. Seperti ini, unboxing langsung di tempat di tengah-tengah kawan-kawan ya. Plastiknya juga seperti ini, seperti kesannya biasa banget, tetapi sebenarnya ini adalah produk yang orisinil dari Yamaha Indonesia. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini di bawah ini kan ada tulisan Stanley, mungkin kelihatan. Kalau belakangnya ada tulisan Made in Indonesia seperti ini. Ini reflektor yang dipasang di RX King tahun 2007 sampai 2009. Ini beserta sekalian yaitu batok belakangnya. Batok belakang seperti ini. Ini masih dibungkus ya, enggak usah saya unboxing. Ini keduanya seperti ini. Itu dengan harga yaitu Rp594.000. Oke, saya kembalikan ini biar dikemasi besok lagi waktu dikirim. Ini nanti kirimnya juga lewat kargo. Yang berikutnya lagi adalah stang stir. Ini stang stir seperti ini. Stang stir chrome orisinil dengan kodenya yaitu 5BP F6111-00. Itu harganya sekarang setelah kenaikan harga di 1 April 2022 itu menjadi Rp123.000. Yang selanjutnya ini juga sangat menarik karena kemarin sempat kosong di tempat kita ya. Itu adalah bracket lampunya, bracket lampu bulat itu seperti ini. Bracket lampu bulat bisa dilihat seperti ini. Ini masih kemasan Yamaha ya, nanti penampakannya seperti ini. Ini komplit banget dengan dudukan, istilahnya kuping lampu kanan kiri dengan bracket-bracket dan karet-karetnya semua sudah komplit.
itu berikut dengan baut-bautnya L seperti ini ya. Itu harganya berapa, Om? Harganya yaitu 435.000, itu orisinil dari Yamaha. Jadi kita menjual atau memasarkan produk khususnya untuk yang produk orisinil spare part RX King ya. Itu saya itu memasarkan yang asli-asli saja. Ya, mungkin yang sudah tidak keluar dari pabrikan bisa nanti kita usahakan ada, tetapi yaitu ya mungkin yang KW tapi versi yang bagus. Tetapi tetap kalau saya misalnya mengusahakan yang produk yang sudah tidak diproduksi dari Yamaha itu, kalau misalnya KW ya saya pasti ngomong KW. Kalau ori saya ngomong ori, kan seperti itu. Oke, saya lanjut untuk berikutnya yang akan saya update harganya dan merupakan pesanan, yaitu handle kopling kiri. Seperti ini handle kopling kiri ya, seperti ini. Kodenya 3KAH3912-00. Itu harganya berapa? Yang sekarang ini adalah 89.000 untuk harga handle kopling kiri. Dan ada lagi gandengannya handle kopling, yaitu bracket atau dudukan handle kopling kalau ori seperti ini. Seperti ini dengan kode 3KAH2911-00. Kalau pangkon handle atau bracket handle kopling ini harganya sesuai dengan standar Yamaha adalah Rp101.000. Dan tidak lupa itu nanti beserta belanja, beserta karet handle ya, karet handle kopling dan karet handle rim seperti ini. Nah, ini ada orisinil semua. Kalau karet handle-nya kopling itu harganya Rp23.000. Yang berikutnya adalah ini yang menarik, tapi ini sebenarnya lumayan agak mahal ya, kalau menurut saya mahal sih. Kalau ini memang benar-benar jaminan orisinil dari Yamaha, yaitu master rem depan seperti ini ya. Seperti ini bolak-balik seperti ini master rem depan Yamaha. Itu sudah komplit dengan bracket atau pegangan ya, seperti ini pegangan bautnya atau klemnya orisinil. Sudah dikemas, kemasannya cuma sederhana seperti ini, dimasukkan plastik seperti ini. Dan ini harganya lumayan agak ngeri, harganya mengerikan. Master rim ini harga sesuai dengan presis Yamaha setelah tanggal 1 April kemarin menjadi Rp747.000 seperti ini. Ini kodenya, maksudnya tak tunjukkan kodenya ini ya. Oke, selanjutnya lagi adalah handle remnya. Karena kalau master seperti ini belanja di Yamaha itu kok enggak sekalian dengan handlenya, karena ya memang dari presslistnya sendiri, dari katalog sendiri itu dijual terpisah. Kalau handlenya seperti ini, nih handlenya seperti ini ya. Oke, ini ada sekalian bautnya ini juga dijual terpisah. Ini baut setelan seperti ini ya. Kalau bautnya itu, nah lumayan ini yang orisinil dengan kodenya, karena kodenya itu beda-beda yang di motor, tapi yang saya punya kodenya seperti ini sesuai dengan list. Itu harganya yaitu Rp35.000, ini mur dan baut saja
istimewa ya. Terus untuk handle-nya sendiri, handle rem itu harganya Rp92.000. Oke, itu. Dan ada lagi kalau yang kemarin ya, di edisi sebelumnya itu ada handle, atau kemarin itu maksud saya adalah karet hanpat yang versi lama. Dan sekarang yang dibelanja oleh Bang Bintang ini adalah karet hanpat model 2009. Itu bentuknya seperti ini. Seperti ini, mudah-mudahan kelihatan ya. Seperti ini, oke. Ini kalau satu set sama sebenarnya dengan kemarin, yaitu Rp52.000 sudah ada pipa gasnya. Oke, itu sebenarnya masih banyak banget Bang Bintang yang belanja di kita. Ada 19, nanti untuk menyingkat durasi waktu ya, kita bagi dengan kawan-kawan lainnya. Dan mungkin kawan-kawan yang membutuhkan spare part Ericking, silahkan langsung hubungi link yang ada di deskripsi di bawah video. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.